Tim SAR mendatangi satu persatu rumah warga yang terendam banjir di wilayah Emilia-Romagna, Italia Utara. Petugas berusaha mengevakuasi sebanyak mungkin warga yang masih terjebak banjir. Air yang merendam rumah warga di kawasan ini mencapai 1 meter lebih. Petugas pun harus menggunakan perahu untuk menjangkau rumah warga. Penyelamatan juga dilakukan melalui jalur udara. Petugas mengevakuasi para korban banjir dengan menggunakan helikopter. Banjir yang merendam wilayah utara Italia sejak Rabu ini belum juga surut, bahkan semakin meluas. Hingga kini, 13 warga dilaporkan tewas. Angka ini kemungkinan masih bisa bertambah, mengingat sejumlah warga masih dinyatakan hilang.